Rapat panitia kerja revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya menyetujui syarat usia calon kepala daerah. Panitia kerja memutuskan usia calon kepala daerah minimal 30 tahun pada saat pelantikan. Keputusan ini mementahkan keputusan MK tentang usia calon kepala daerah. Putusan MK sebelumnya menyebutkan usia calon kepala daerah adalah minimal 30 tahun saat penetapan calon. Namun Panja DPR tetap merujuk kepada putusan Mahkamah Agung yang menyebut usia minimal 30 tahun pada saat pelantikan. Sempat terjadi perdebatan dalam pengambilan keputusan, namun akhirnya Panja DPR memutuskan usia batas minimal adalah 30 tahun saat pelantikan. Diatur dalam pasal 41 dan pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Keuangan, dan Saudara Menteri Hukum dan yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan, kan ada dua putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong, fraksi yang lainnya juga punya kesempatan ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silakan lanjut. Pimpinan. Enggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi mana.